Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara yang saya hormati, Alhamdulillah Pasar Johar yang terdiri dari Pasar Johar Utara, Pasar Johar Tengah, Pasar Johar Selatan, dan pasar Kanjengan hari ini telah siap untuk ditempati dan dimanfaatkan oleh para pedagang. Dan tentu saja dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbelanja barang-barang kebutuhannya. Pasar merupakan pusat aktivitas perekonomian rakyat kita yang sangat penting dan pasar yang ramai menandakan adanya pergerakan ekonomi masyarakat masyarakat kita dan ini akan berimbas kepada sektor produksinya. Ada petani yang memproduksi bawang merah, memproduksi bawang putih, dibawa ke mana? Dibawa ke pasar. Ada yang memproduksi tahu, memproduksi tempe dan akan di Arahkan kepada konsumen, lewatnya apa? Lewatnya pasar juga. Oleh sebab itu, sekali lagi, bahwa pasar yang ramai menandakan adanya pergerakan ekonomi masyarakat karena adanya transaksi di pasar itu dan adanya aktivitas jual dan beli ini akan menggerakkan supply chain, ekonomi rakyat kita. Saya gembira hari ini dapat melihat langsung pasar yang sudah selesai direvitalisasi, membuat lebih bersih, lebih rapi, juga lebih modern dan tertata, tentunya tanpa mengganggu kaedah-kaedah karena ini adalah bangunan cagar budaya. Pasar Juar Utara dan Juar Tengah dibangun dengan biaya 146 miliar, sedangkan pasar Juar Selatan dibangun dengan biaya 103 miliar, dan untuk meningkatkan kapasitas tampung pedagang juga dibangun pasar Kanjengan dengan biaya 20,3 miliar. Saya berharap pasar yang sudah bagus ini, yang sudah rapi ini akan menjadi pasar yang ramai, mengembalikan kejayaan pasar Johar masa lalu dan sebagai landmark kota Semarang. Saya titip, jaga kebersihannya, jaga keamanannya, sehingga pasar ini betul-betul menjadi pasar yang Bersih, rapi, tertata, dan tidak menjadi pasar yang kotor dan berbau. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, pasar Johar saya resmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.